بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، مترا ايديسي رحماني ورحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Kita sedang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Kitabul Buyu'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak halal bagi siapapun mengambil harta saudaranya atau memanfaatkan harta saudaranya meskipun harta itu berupa sebatang tongkat. Hadis ini juga semakna dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia menyampaikan khutbah di Haji Wada. Beliau kembali menegaskan tentang pentingnya sesama kaum muslimin untuk menjaga hak-hak saudaranya, untuk tidak mengambil atau memanfaatkan harta atau barang milik saudaranya kecuali atas kerelaan atau keikhlasan dari pemiliknya. Larangan ini berlaku secara umum, meskipun ada keadaan-keadaan yang khusus di mana harta seseorang bisa diambil meskipun ia tidak rela. Salah satunya ketika seseorang menjaminkan hartanya atau menjaminkan salah satu barangnya disebabkan oleh utang yang diambilnya. Pada saat utang tersebut jatuh tempo dan harus dilunasi dan ia tidak memiliki sejumlah uang untuk melunasi utangnya, maka rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, barang jaminan tersebut boleh dijual meskipun pemiliknya mungkin tidak merelakan. Demikian pula di antara keadaan khusus yang menghususkan larangan yang terdapat di dalam hadis yang kita bahas sebelumnya, yaitu ketika seorang tetangga meminta kepada tetangganya untuk dimanfaatkan dinding miliknya oleh tetangganya yang lain, maka diwajibkan bagi tetangga tersebut, bagi tetangga yang memiliki dinding, untuk memperkenankan dan mengizinkan kepada tetangganya yang lain dalam memanfaatkan dinding yang dimilikinya, dengan syarat atau dengan catatan si tetangga pemilik dinding tidak mendapatkan mudarat disebabkan dindingnya dipakai oleh tetangganya yang lain. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab al-hiwalah. Bab al-hiwalah ini ada kaitannya dengan pelunasan utang. Ya, salah satu cara yang dilegalkan dan dibolehkan di dalam syariat untuk memudahkan pelunasan utang itu dengan
nama Al-Hiwalah, di mana ketika orang yang berutang ditagih, maka dia bisa mengalihkan si pemilik piutang kepada orang lain yang ternyata juga memiliki utang kepadanya. Ya, jadi melibatkan tiga pihak. Yang pertama kita umpamakan pihak A, yang kedua pihak B, dan pihak C. Pihak B ini mengambil utang dari pihak A, sedangkan C mengambil utang dari B. Maka pada saat si A datang menagih kepada si B, maka si B mengatakan, tidak usah menagih ke saya, tagih saja kepada si C, karena si C itu punya juga utang kepada saya yang jumlahnya sama dengan utang saya kepada engkau. Ini gambaran sederhana daripada bab Al-Hiwalah. Nah, sebelum kita sebutkan hadis yang terdapat di dalam bab ini, ada beberapa muqaddimah atau pengantar yang dituliskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam di dalam penjelasan beliau terhadap hadis-hadis Bulughul Maram. Yang pertama, beliau mengingatkan kita tentang definisi atau pengertian daripada Al-Hiwalah. Lafaz Al-Hiwalah ini diambil dari lafaz At-Tahawul, yang di dalam bahasa Arab bermakna Al-Intiqal, berpindah. Sehingga di dalam pengertiannya secara istilah, tentu ada beberapa redaksi yang disebutkan oleh para ulama. Dan kalau kita kembali ke kitab-kitab fikih, ya boleh jadi kita akan menemukan redaksi yang berbeda-beda. Namun kalau kita cermati, sesungguhnya maknanya tidak jauh berbeda, bahkan boleh dikatakan sama. Di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan definisi daripada Al-Hiwalah secara istilah, yaitu tahawulul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali alaihi, berpindahnya hak, ya, berpindahnya hak seseorang, ya, maksudnya hak seseorang di sini adalah hak si pemberi utang, min dhimmatil muhil, dari yang tadinya ditanggung oleh orang yang berutang, berpindah ke al-muhal alaihi, berpindah ke orang yang berutang kepada orang yang berutang yang pertama. Yang tadi telah kita umpamakan si A, B, dan C. Ya, jadi hiwalah ini melibatkan tiga pihak. Ya, ada yang memberikan utang, kemudian ada yang berutang, namun sekaligus juga dia memberikan utang kepada orang lain. Nah, ketika yang memiliki utang tapi juga pernah memberikan utang kepada orang lain ditagih, maka dia mengatakan atau dia memindahkan kewajibannya melunasi utang kepada orang lain yang berutang kepadanya. Ini yang dimaksud dengan Al-Hiwalah. Adapun terkait dengan hukumnya, maka cara melunasi utang seperti ini disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama telah sepakat bahwa muamalah seperti ini atau akad hiwalah adalah termasuk akad-akad yang dibolehkan. Dan ini termasuk hal yang dibutuhkan oleh manusia, terutama di dalam kondisi-kondisi tertentu ketika hendak melunasi utangnya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, qawaidu syar'i taqtadi jawazaha, kaidah-kaidah di dalam syariat menunjukkan bahwa akad hiwalah ini sesuatu yang dibolehkan.
ada di antara ulama yang mengatakan bahwa akad hiwala ini adalah menjual utang. Namun kalau kita melihat pada tujuan daripada akad hiwala, sesungguhnya di dalamnya tidak ada jual beli utang. Karena tujuan daripada akad hiwala ini bukan untuk mengambil keuntungan, tapi murni tujuannya adalah untuk memudahkan lunasnya utang. Ya, sehingga melihat pada tujuannya tidak bisa dikategorikan sebagai akad mu'awadah, akad jual beli. Ya, karena kalau akad jual beli itu tujuannya adalah mencari keuntungan. Sedangkan hiwala ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi tujuannya untuk memudahkan pelunasan utang. Adapun dalam perjalanannya atau dalam prakteknya, jika ada yang memanfaatkan akad hiwala untuk mencari keuntungan, maka bisa saja akad hiwala yang tadinya dibolehkan berubah menjadi tidak boleh, ya, karena keluar dari makna al-hiwala itu sendiri. Ya. Adapun faidah dan manfaat daripada akad ini tadi telah kita sebutkan, yaitu tashilul muamalat bainan nas. Ya, memudahkan muamalah di antara manusia. Ya. La siyama idza kana al-gharimu fi baladin. Ya. Wal muhalu alaihi fi baladin akhar. Ya, apalagi jika si pemilik utang atau yang memberikan utang itu berada di suatu tempat, ya, sedangkan pihak yang lain berada di tempat yang berbeda. Ya, maka salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memudahkan, ya, proses pelunasan, yaitu dengan menempuh akad hiwala, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, dan pernah juga dilakukan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair ketika itu berada di Mekah. Ya. Dan dia, ya, dia menerima, ya, dia membantu orang-orang yang ada di Mekah yang ingin memberikan atau mengirimkan sejumlah uang kepada orang-orang yang ada di Irak. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Dia mengambil uang orang-orang yang ada di Mekah yang ingin mengirimkannya ke kerabatnya di Irak misalnya. Kemudian dia tulis, ya, dia sampaikan kepada saudaranya Mus'ab bin Zubair yang ada di Irak agar menyerahkan sejumlah uang yang dia ambil di Mekah. Ya, menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang dia ambil di Mekah kepada orang-orang yang dimaksudkan oleh mereka yang mengambil, apa, mereka yang menyerahkan uang kepada Abdullah bin Zubair di Mekah. Ya, jadi ada orang yang memberikan uang kepada Abdullah bin Zubair di Mekah agar diberikan kepada saudaranya di Irak. Abdullah bin Zubair tidak perlu ke Irak. Di sana ada saudaranya Mus'ab bin Zubair. Dia yang memberikan uang itu kepada orang-orang yang telah dimaksudkan untuk diberikan uang itu oleh yang menyerahkan uang kepada Abdullah bin Zubair. Ya, dan ini yang dipraktekkan di sebagian lembaga-lembaga keuangan yang ada saat ini. Dan secara asal, ya, hal yang seperti itu dibolehkan, kecuali pada prakteknya jika ada hal-hal yang diharamkan, maka tentunya dia akan berubah menjadi tidak boleh. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ilmih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
muttafaqun alaihi, wa fi riwayatin li Ahmad, wa man uhila falyahtal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Yang dimaksud dengan matlul ghani adalah mengakhirkan, ya, mengakhirkan pelunasan utang tanpa ada uzur. Itu namanya al-matl, ya, dan orangnya dikatakan dengan mumatil, orang yang menunda-nunda pelunasan utangnya yang sudah jatuh tempo, padahal dia memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya tersebut. Maka tindakan seperti ini dalam syariat kita dinilai sebagai salah satu bentuk kezaliman. Dan setiap perbuatan, tindakan yang dinilai sebagai kezaliman, maka yang kita takutkan ada dua hal. Seperti disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman yang kita lakukan di dunia itu akan berbuah kegelapan di akhirat. Kemudian yang kedua, jika kezaliman itu terkait dengan sesama manusia, maka Nabi mengingatkan kita, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ketika kita menunda pelunasan utang padahal kita memiliki kemampuan untuk melunasinya, maka kita sesungguhnya telah menzalimi orang yang telah memberikan utang kepada kita. Maka kita harus waspada, jangan sampai dia mendoakan kita dengan keburukan. Karena Rasulullah mengatakan, doanya orang yang terzalimi itu tidak ada pembatasnya, tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang yang terzalimi itu sangat besar peluangnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-ghani di sini bukan tidak mesti dia orang kaya. Orang yang tidak kaya sekalipun kalau dia memiliki sejumlah uang yang bisa dia gunakan untuk melunasi utangnya, meskipun berat baginya, dia harus melunasinya jika itu telah jatuh tempo. Kapan dia mengakhirkannya? Ya, kapan dia mengakhirkannya? Maka dia telah melakukan tindakan kezaliman. Ya, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bahkan sampai mengatakan, orang yang berutang itu tidak pantas, kalau utangnya sudah jatuh tempo tidak pantas dia makan daging. Ya, maksudnya apa? Maksudnya orang yang berutang itu harus bisa bersabar di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang mungkin dia suka tapi bukan sesuatu yang mendesak. Ya, dia harus menahan diri, ya, dari berbelanja hal-hal yang bukan kebutuhan yang mendesak. Dia harus menahan diri demi untuk melunasi utangnya. Itu yang pertama, matlul ghaniyyi zulmun. Wa idza utbi ahadukum, ini salah satu jalan keluar, ya, ketika kita memiliki utang, ya, dan sudah jatuh tempo tapi kita tidak atau belum mampu melunasinya, atau mungkin kita punya kebutuhan yang lain, maka ada jalan keluar. Ya, Rasulullah mengatakan, wa idza utbi ahadukum, dan jika salah seorang di antara kalian dialihkan, ya, yang dimaksud di sini salah seorang di antara kalian adalah orang-orang yang memberikan utang. Jika orang-orang yang memberikan utang itu dialihkan penagihan utangnya ala mali'in, kepada orang yang mampu melunasi utangnya, ya, kepada orang yang mampu melunasi utangnya, fal yatba', hendaklah orang yang memberikan utang ini
mengikuti dan menyepakati apa yang diinginkan oleh pihak kedua, ya, orang yang berutang yang pertama tadi. Ya, ini ada kaitannya dengan apa yang kita jelaskan di awal, ya, yang kita contohkan di awal, A, B, dan C. Ya, A memberikan utang kepada B, B memberikan utang kepada C. A menagih utangnya kepada si B. B mengatakan, enggak, nagihnya ke C saja. Nah, ini namanya A utbi'ah. Ya, dia dialihkan, ya, penagihan utangnya kepada C. Maka kalau si B mengalihkan si A kepada si C, hendaknya si A menerima hal tersebut dengan beberapa syarat yang nanti akan disebutkan. Ya, namun di antara syarat yang terpenting adalah besar utangnya sama. Ya, jenisnya juga sama. Ya, kalau uang dengan uang, ya, rupiah dengan rupiah, dan seterusnya. Nah, dari hadis ini, ya, dari hadis yang kita sebutkan, ya, pertama hadis ini menjelaskan salah satu adab di dalam muamalah, ya, salah satu adab yang diajarkan oleh Islam dalam kita bermuamalah, ya, di mana kepada orang yang berutang diperintahkan untuk melunasi utangnya dengan cara yang baik, dan kepada yang memberikan utang diperintahkan untuk mengambil hartanya juga dengan cara yang baik. Nah, salah satu cara yang terbaik yang ditawarkan oleh syariat dalam hal pelunasan utang yaitu dengan akad hiwalah. Ya, tentunya dengan adanya kesepakatan di antara mereka. Ya, terutama yang mengalihkan, dan yang kedua yang dialihkan atau si pemberi piutang. Keridhaan keduanya itu merupakan hal yang sangat menentukan dalam berlangsungnya akad hiwalah. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan bahwa ketika seseorang telah diberikan keluasan rezeki oleh Allah dan jumlah harta yang ada pada dirinya memungkinkan bagi dia untuk melunasi utangnya, namun dia tidak melunasinya, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Karena di dalam hadis ini Rasulullah menilai perbuatan itu sebagai salah satu bentuk kezaliman, dan yang namanya kezaliman pasti diharamkan. Kemudian di hadis ini juga, ya, mengisyaratkan bahwa jika seseorang berutang tapi yang memberikan utang tidak menentukan waktunya kapan dilunasi, maka kewajiban untuk melunasi itu berlaku di saat si pemberi utang menagih. Jadi ketika tidak menentukan waktu, maka kewajibannya untuk dilunasi di saat si pemberi utang itu menagih. Ya. Artinya, sebelum dia menagih, maka tidak diharamkan. Ya, bukan merupakan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang mampu melunasi utangnya, tapi dia belum melunasinya karena belum ditagih. Secara asal itu tidak diharamkan kalau utang itu tidak ditentukan kapan dilunasi. Ya, cuma resikonya, ya, dia akan tetap memiliki tanggungan. Ya, dan bagi orang yang berakal, kalau sudah punya kemampuan, tentu dia akan berusaha segera melunasi utangnya, karena itu akan merepotkan dia. Ya, ketika di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ya, tapi secara hukum, ya, boleh bagi dia untuk mengakhirkannya dan mengakhirkan pelunasan utang di saat dia belum ditagi dan piutang itu tidak ditentukan kapan pelunasannya, itu sesuatu yang secara asal dibolehkan. Sebaliknya,
jika piutang tersebut telah ditetapkan, ya misalnya dia berutang pada bulan Muharram, ya, kemudian ditetapkan sepakat di antara mereka berdua tanggal 10 di bulan Safar sudah harus dilunasi. Maka ketika telah tiba tanggal 10 di bulan Safar, meskipun si pemberi utang ini tidak menagih, maka wajib bagi yang berutang untuk melunasinya. Dan kalau dia tidak melunasinya di tanggal 10, tanggal 11, 12, padahal dia punya kemampuan untuk melunasi, maka dia telah melakukan tindakan kezaliman dan masuk di dalam makna hadis matlul ghaniyyi zulmun. Adapun orang-orang yang kesusahan, yang memang tidak memiliki sejumlah harta untuk melunasi utangnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajarkan seperti apa adab dan aturannya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Jika orang yang berutang itu sedang dalam kesusahan, maka hendaklah ditunggu. Ya, hendaklah ditunggu meskipun sudah jatuh tempo, tapi di saat jatuh tempo dia dalam kesusahan. Ya, tidak punya harta untuk dia gunakan melunasi utangnya. Maka bagi yang memberikan utang, karena utang ini adalah akad irfak, dia adalah akad untuk menolong saudara kita. Ya, maka yang namanya menolong, ya ditolong, apalagi di dalam keadaan susah. Dan mungkin, ya boleh jadi kesusahan dia di saat berutang itu lebih ringan daripada kesusahan dia di saat jatuh tempo untuk melunasi utangnya. Kalau kita bisa menolong dia di saat pertama kali berutang, kenapa kita tidak tolong dia di saat jatuh tempo untuk melunasi utangnya, tapi dia tidak punya uang untuk melunasinya? Ya, maka Allah katakan, fanadhiratun ila maisarah, hendaklah ditunggu sampai dia memiliki kemudahan. Ya, sehingga ketika kita memberikan piutang kepada orang, memang ya telah diniatkan, ya telah diniatkan, diazamkan bahwa piutang ini saya berikan untuk membantu saudara saya, bukan untuk apa, jangankan untuk mengambil keuntungan, sekedar tujuannya untuk saya simpan, nanti saya akan ambil lagi sebagai tempat menyimpan uang. Nah, ini kadang membuat ya tujuan menolong kita menjadi berkurang, ya karena kalau tempat menyimpan itu sewaktu-waktu kita ingin mengambilnya. Nah, yang repot kalau kita ingin mengambilnya di saat saudara kita sedang dalam kesusahan. Ya, jadi akad piutang itu adalah akad irfak, akad untuk memberikan bantuan. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkadang memberikan utang itu lebih utama daripada memberikan sedekah. Ya, kalau kita bersedekah, ya terkadang yang kita berikan sedekah memang sangat membutuhkan, tapi terkadang juga tidak membutuhkan atau tidak terlalu membutuhkan. Tapi orang yang datang meminta utang kepada kita, itu sudah pasti dia membutuhkan. Dan ketika kita memberikan sesuatu di saat yang kita berikan itu sangat dibutuhkan, maka nilainya berbeda di saat kita memberikan sesuatu padahal orang yang diberi itu tidak terlalu membutuhkannya. Ya, jadi bagi orang yang miskin, maksudnya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya di saat telah jatuh tempo, maka kewajiban bagi si pemberi utang untuk menangguhkannya, memberikan beberapa waktu sampai dia memiliki keluasan rezeki. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis katakan, ala mali'in. Jika si pemberi utang itu dialihkan dalam menagih utangnya kepada ala mali'in, kepada orang yang mampu melunasi utang. Tadi si C-nya. Ya. Kalau si A dialihkan kepada si C, ya kalau si B mengalihkan si A kepada si C,
Ya, dan si C ini memang orang yang memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Maka pada saat itulah si A diwajibkan untuk menerima, karena ini akan memudahkan pelunasan utang. Sebaliknya, kalau ternyata si C juga ya, orang yang kesusahan, kesulitan, ya, maka tidak ada kewajiban bagi si A untuk menerima pengalihan tersebut, karena bisa berakibat justru ia kehilangan haknya atau ia kesulitan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya, sehingga para ulama menyebutkan ada beberapa kriteria sehingga seseorang itu dikategorikan al-mali. Yang pertama, an yakuna qadiran 'alal wafa. Dia memiliki kemampuan untuk melunasi atau menepati utang yang harus dilunasinya. Kemudian yang kedua, an yakuna shadiqan bi wa'dihi. Hendaklah dia adalah orang yang jujur dalam janjinya. Karena kalau dia tidak jujur, ini akan merepot. Kalau si C-nya tadi tidak jujur, maka bisa merepotkan si A. Padahal pada asalnya tidak ada kaitan antara si A dengan si C. Si A berkaitan dengan si B. Tapi karena si B punya piutang juga kepada si C, akhirnya si A ikut berkaitan dengan si C. Nah, kalau yang si C ini tidak komitmen terhadap janji-janjinya, ini akan sangat merepotkan si A. Nah, maka syarat ya, seseorang dikatakan mali itu adalah shadiqan biwa'dihi, falaysa bimumatil. Dia bukan orang yang menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, yumkinu jalbuhu ila majlisil hukum. Ya, memungkinkan ya, memungkinkan si C ini untuk dihadirkan di majelis, di hak, apa, di pengadilan, kalau sekiranya dia menunda-nunda pelunasan utang milik si A. Nah, yang tadinya milik si B dialihkan kepada apa, yang tadinya dia berutang kepada si B dialihkan kepada si A. Karena bisa jadi begini ya, karena si B sudah ya, sudah kelelahan di dalam menagih utangnya kepada si C. Ya. Waktu yang sama si B juga punya utang kepada si A, maka si B ingin berlepas diri. Ya, daripada saya tidak bisa menagih kepada si C, lebih baik saya pindahkan saja si A saja yang menagih kepada si C sehingga lunas utang saya. Nah, ini tidak boleh. Ya, makanya ada kriteria yang ditetapkan. Nah, kriteria yang terakhir, yumkinu jalbuhu ila majlisil hukum. Kalau dia bertahan untuk tidak melunasi, memungkinkan untuk dibawa ke pengadilan agar pengadilan melakukan intervensi untuk memaksa, karena orang yang menunda pelunasan utang padahal mampu ini punya ada hak ya, ada hak untuk dipaksa agar melunasi utangnya ya, dipaksa bisa di penjara atau bisa dijual secara paksa harta yang dimilikinya untuk melunasi utangnya. Fala yakunu dza jahin yamtani'u bijahihi. Ya, jadi jangan sampai sisa ini orang yang ya, orang yang memiliki kedudukan tertentu yang menyulitkan untuk dia dibawa ke pengadilan. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka tidak ada kewajiban bagi si A untuk menerima pengalihan penagihan tadi. Jadi si B mengatakan kepada si A, engkau tagih si C. Tapi ternyata si A ini orangnya susah dibawa, sekiranya dia tidak melunasi utangnya sulit untuk dihadirkan di pengadilan. Maka si A punya hak untuk tidak menerimanya. Meskipun dalam hadis dikatakan, falyatba, hendaklah si A ini mengikuti apa yang dimaksudkan oleh si B. Tapi dalam kondisi seperti ini, dia diberikan hak untuk tidak mengikuti. Kemudian dari hadis ini juga di sana dijelaskan bahwa perpindahan utang dari si B kepada si C di sini mensyaratkan keridhaan bagi si A. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Ya, jadi yang menentukan di sini adalah si A. Apakah si A mau menerima atau tidak?
Kalau dia tidak menerima, maka tidak mungkin terjadi yang namanya hiwalah. Kemudian ketika dia tidak ridha, maka tidak terjadi yang namanya hiwalah tersebut. Kemudian di bagian yang lain dari pembahasan hadis ini juga dinukilkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, ya, tentang apa yang berjalan di lembaga-lembaga keuangan yang ada, ya, jadi transfer yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan akad hiwalah, ya, ada kaitannya dengan akad hiwalah. Yang ada pembahasan khusus nantinya itu ketika transfer dengan rupiah kemudian diambil dengan mata uang yang lain, ya, karena ini bukan sebatas hiwalah tapi di dalamnya ada unsur tukar menukar mata uang, yang di dalam salah satu kaidahnya kalau namanya tukar menukar mata uang itu harus taqabud, harus diambil, tidak ada yang diakhirkan penyerahannya, ya, cuma nanti di dalam fatwa beberapa lembaga fikih, ya, disebutkan bahwa ketika ada surat-surat atau semacam cek yang membuktikan bahwa uang itu sudah diambil, meskipun uangnya secara fisik belum diambil tapi ceknya itu sudah diambil, maka itu sudah mewakili at-taqabud. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.